tolong subscribe channelnya. Siap, Mbak. Makasih, Mbak. Nah, cucunya tapi sudah mau pulang, berhubung apa cucunya rewel, biasa dia ajak ke mana, ke Madiun. Nah, ini tadi saya telepon, ngomong duwe. Iya, dari sini saya salah belajar. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Mamas Ugeng. Halo Sobat Ambiar, ketemu lagi di kontennya Mamas. Kali ini saya akan buat saat detik-detik menegangkan Mbak Yenvelia menjelang bertemu Bunda Saputri. Tos tos tos. Tos. Jangan lupa dong, sebelum saya lanjut, subscribe, didudul, like, komen, juga tanda lonceng biar gak ketinggalan info terbaru dari Mamas Uge. Mau share di IG, Facebook juga boleh, monggo ya. Nah, sebentar biar ini Mbak Yenvelia saat datang ke rumahnya Bunda Saputri pada 24 Juli 2020 kemarin, saat Kamis malam Jumat usai ziarah ke makam almarhum Didi Kempot. Ini detik-detik menegangkan sebelum bertemu. Ini Mbak Yenvelia sempat hampir pulang nggak jadi bertemu Bunda Saputri karena Bunda Saputri belum pulang, masih di luar kota. Nah, ini nih oleh-oleh buat Bunda Saputri dan juga Mbak Ola, sempat dititipkan pula ke keponakannya Mbak Putri yang bernama Mas Nur. Gimana sempat ambiar? Pengen tahu nggak? Gimana mereka ngobrol-ngobrol saat detik-detik penyerahan oleh-oleh dari Mbak Yenvelia untuk Ola dan juga Bunda Saputri yang hampir tidak bertemu saat itu? Sebenarnya kalau subuh-subuh nggak apa-apa, kalau mau nanti apa bilang? Nggak apa-apa, karena besok pagi saya juga ketemu. Besok? Nah, itu dia tadi jawabnya pun begitu kan, soalnya besok pun ada pertemuan, Nah, tapi sudah mau pulang, berhubung apa cucunya rewel, biasa dia ajak ke mana, ke Madiun. Nah, ini tadi saya telepon, ngomong duwe. Iya, dari sini sih, saya salah belajar. Oh iya, 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 iya. Nah, sebentar biar itu loh kemarin saat Mbak Yenvelia pada Kamis malam Jumat tanggal 24 Juli 2020 detik-detik menjelang pertemuan dengan Bunda Saputri yang hampir tidak bertemu, hampir Mbak Yenvelia meninggalkan rumah Bunda Saputri. Tapi nggak usah khawatir, mereka sudah bertemu loh. Jangan berpikir negatif ya, it awas. Ingat, jadilah netizen yang cerdas dengan tidak berkomentar sebelum selesai nonton video gitu. Ngomong-ngomong, masih ada yang kepo kenapa pertemuan Mbak Yenvelia dengan Mbak Putri tidak Mamas upload? Nah, itu tadi Mamas sering bilang saya menghormati keluarga almarhum Didi Kempot untuk tidak mengekspos jika mereka tidak menginginkan gitu, bro. Oke? Pokoknya kita berdoa aja untuk semua keluarga almarhum Didi Kempot, semuanya rukun semuanya ya. Yang jelas kemarin Mbak Yenvelia sudah bertemu dengan Bunda Saputri dengan menyerahkan langsung oleh-olehnya berupa sayur gudeg Jogja dan juga apa kemarin ya, pizza untuk adik Ziola yang merupakan anak dari almarhum Didi Kempot bersama Bunda Saputri gitu loh, bro. Ya wis, sekarang gak usah kepo-kepo lagi, yang penting mereka udah bertemu semuanya. Sekarang Mamas mau pamit dulu ya, terima kasih semuanya udah gabung di sini di kontennya Mamas, di channelnya Mamas. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah share di Facebook, di IG semuanya. Matur suwun, thank you semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di konten Mamas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, 3 kali tos, 1 kali tus. Tos, tos, tos. Tus.